اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatana fi dinina ma'a ahlil kutri ulsa wa dhakara. Allahumma rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daiman wa akhil atqiya ulama nukta bil khairi wa nukfa kulla syab. Allahumma rabbi rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi rida minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla antina rusul manun waghfir ustur anta akramu man satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار يفردك يا رطان kami berikanlah kami hidayah dengan hidayah engkau dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang segera mendapat keredaan engkau dan janganlah kau memalingkan kami selain daripada engkau dan janganlah kau jadikan kami di antara orang-orang yang sentiasa menyalahi suruhan engkau dan juga berdosa kepada engkau. Memada ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan segala-gala kebaikan datang dari engkau dan tidak ada daya dan upaya ya Allah melainkan dengan kekuatan yang ada daripada engkau. Engkaulah ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah amin. Tabarakallahu minkum. Okey. Okay. Jadi hari ini siapa-siapa yang tak faham tu, cuba tengok hari ni. Ya, kita mengajar secara spontan saja. Jadi hari ni bila tuan-tuan buka Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan tengok yang pertama sekali kena ada di fan. Okey? Apa dia dua lagi? Sin. Lagi satu? Itu je. Yang ni. Ini tak salin, tengok je. Buka saja Quran. Ya, tengok je. Buka saja Quran. Kita akan jumpa fan, betul tak? Fa'il ni kata perbuatan yang di dalamnya ada masa dan ada orang, betul tak? Ada perbuatan, ada masa, ada orang, ada berapa orang, betul tak? Setuju tu? Okey. Ingat fa'il saja. Ada masa, ada orang, berapa orang, jantina dan kelakuan dia. Boleh? Betul? Okey. Jadi fa'il ini dalam begitu rupa ada tiga. Satu fa'il madi. Madi ini kita kata past tense. Boleh? Ha, yang berubahnya hanya di akhir. Dia tak berubah di awal, di akhir saja. Okey. Dan yang kedua fa'il mudhari. Betul? Ha, fa'il mudhari iaitu present tense. Kita ada present tense. Dan yang ketiga fa'il amar. Fa'il amar. Amar ni kita kata imperative ataupun future. Okey, boleh terima setakat ni? Boleh? Okey. Tenang eh? Ha. Tengok, ada siapa yang rasa lekat? Yang rasa apa fa'il tu ustaz? Ada. Ada lagi orang tanya. Dah 4 tahun ustaz, apa fa'il tu? Ha. Kita belajar secara bersantai. Okey, dapat? Dapat tak betul ni? Jumpa fa'il? Betul. Fa'il eh? Ha. Fa'il mudhari dia bercantum di awal dan di akhir. Fa'il amar di akhir saja. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni kita tengok isim. 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 Isim kata benda. Kata nama, kata tempat. Dan dalam tu tak ada orang, tak ada masa. Boleh? Tak ada orang, tak ada masa. Bila kita kata masjidun, ada tak orang tu? Tak ada. Ada tak masa? Tak ada. Semata-mata kata nama. Semata-mata kata nama. Tak ada. Kalau kita nak masuk orang, kita masuklah di belakang dia. Masjidi. Okey? Boleh tak? Okey. Bila kita masuk orang pada isim, dia bukan jadi apa? Dia jadi mudhaf pun ilih. Ah, ni boleh tak faham? Dia tak jadi apa? Dia jadi mudhaf pun ilih. Tetapi
pada fi'il madi mudhari' amar, dia mesti ada orang dalam tu, dan orang tu mesti jadi fa'il. Fa'il tu pelaku. Boleh? Jadi kalau pada isim kita masuk masuk domir, domir saja. Domir tu mesti duduk di belakang, dan domir tu jadi mudhafun ilaihi. Betul tak? Setakat ni boleh? Datin padu ke? Boleh? Nah, cuba, tak apa. Tak apa. Ini je keluarkan. Okey. Yang kedua, haraf. Haraf. Haraf ni kata sisip, kata sendi, yang mana dia adalah dinamakan juga huruf ma'ani. Ya? Yeah? Ingat lagi tak? Haraf adalah kata sisip terdiri dari satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf atau lima huruf, yang dia ini, mereka ini tidak ada makna sendiri kalau tidak bercantum dengan orang lain. Boleh? Ha, sebagai contoh, kita kata B, satu huruf. B artinya dengan. Kalau kita cantum dengan dia, B Muhammadin, dia akan jadi dengan Muhammad. Ya? Yeah? Min. Min. Daripada, dua huruf. Ya? Yeah? Ha. Kalau kita kata minal masjidi, maknanya distance, to show the distance from somewhere to somewhere else, maknanya daripada masjid. Lepas tu ila, boleh faham tak ila? Ila ni huruf jar tak? Ila, haraf kan? Kepada, ya, ha. Kepada ilal madrasati. Jadi ila ada makna, memberi makna kepada sekolah, ke sekolah. Ya. Lepas tu kita ada lagi empat huruf, ya. Yeah? Ha. Empat huruf dan ada lima huruf. Tak apalah, ya. Yeah? Okey, setakat ni boleh? Setakat ni boleh? Ha. Boleh? Yeah? Okey. Okey. Bila kita kenal, bila kita kenal ni fi'il madi, fi'il mudhari', amar, isim dan haraf, kita juga telah belajar ada haraf untuk isim. Betul tak? Isim seperti minal masjid tadi, ada haraf untuk fi'il, betul tak? Dan ada haraf untuk isim dan isim plus fi'il. Okey. Okey. Ini adalah pada jadual A B C. A B C. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, ini Al-Quran. Ini Al-Quran, ya. Contohlah kan Al-Quran. Kita kata Al-Quran. Al-Quran. Okey, percantuman daripada fi'il madi, mudhari', amar, isim, haraf ini dia melahirkan ayat Quran, yang mana dalam ayat Quran itu terdapat 23 jenis ayat yang kita kata medan. Okey. Dalam medan ini, dalam medan ini ada ayat yang perfect. Dia jadi medan. Dan ada ayat yang dia kata tidak perfect. Tidak perfect. Mana it is not ayat. Tapi dia jadi medan. Boleh ni? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Ha. Kita tengok ni. Tengok. Okey. Okey, sebab dalam ayat Quran, dalam ayat Quran, ni. Satu ayat yang perfect ataupun kita kata jumlah yang perfect, dia combination of non perfect non perfect ataupun dia kata praises. Yeah, a combine of many praises ataupun dia kata dalam bahasa Arab shibih jumlah. Boleh tak? Okey. Nah, shibih jumlah.
Lama dah tu, saya boleh tunjuk berapa saya. Tak apa, tak apa. Oleh kerana saya kata, lupa tak apa, tak apa. Lupa tak apa. Okey. Tak apa, tak apa. Saya akan tulis. Jadi tengok ni dulu. Ni dulu. Okey, ini memang kritikal sikit. Okey. Satu ayat Quran dia panggil perfect sentence. Dalam ayat Quran ini ada many unperfect sentence. Make it perfect sentence. Boleh tak? Tak boleh. Boleh kan? Ah, tak perfect, tak faham. Okey, tak apa. Tak apa. Jadi satu ayat dalam ayat. Ya, ya. Ya. Imperfect phrases. Ya, ya, imperfect phrases. Sebagai contoh, sebagai contoh kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdu, it is a word indefinite, not a precious a word. Ya, yeah? Tapi dia jadi mubtada. Ingat tak? Ingat tak? Okey. Lillah jawab majrur. Ini dia kata not perfect sentence, not a sentence. It is shibih jumlah. Nak tulis? Nak tulis? Shibih. Cuba sebut shibih. Shibih. Tak apa, shibih jumlah. Cuba sebut shibih. Shibih means it's like a jumlah but not jumlah. Lillah. Lillah bagi Allah. Bukan ayat, tapi dia macam ayat. Shibih macam jumlah ayat. Dalam nahwu ayat dipanggil jumlah. Ayat dipanggil jumlah sebab jumlah ni banyak perkataan jadi ayat. Okey. Jadi Rabbil Alamin, Rabbil ini mudhaf. Mudhafun ilaih. Ini jawab majrur. Mudhafun ilaih. Jadi kombinasi daripada jawab majrur mudhafun ilaih juga dia kata shibih jumlah. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, alhamdu definite campur dengan lillah, campur dengan Rabbil Alamin yang dua-duanya shibih jumlah, dia menjadikan satu ayat. Ha, boleh? Jadi perfect sentence. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran ini 23 medan ini ada yang shibih, ada yang shibih, yang shibih, dan ada yang perfect. Ada yang perfect, ada yang shibih, ada yang macam jawab majrur shibih, mudhafun ilaih shibih. Okey, boleh tak? Tengok profesor pun tengok macam tu. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Kita ada 2 jam hari ni, tak ada masalah. Okey, tak masalah. Sebab saya nak kaitkan ni. Okey, tak masalah. Okey, tuan-tuan. Dan saya rap balik. Baru cuti seminggu. Okey. Okey. Baru je seminggu. Lepas ni faham. Bila kita buat hampir 9 hours dengan guru-guru bijak negara, baru dia kata, "Ustaz, baru nampak sekarang. Now only I can see you, Ustaz." Lepas daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Rehat setengah jam saja. Fikir saya berdiri macam ni. Fikir. Baru nampak Ustaz. Oh, selama tak nampak Ustaz. Tuan-tuan eh? Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Kita sudah belajar hampir 85 kali. Kita akan dapat. Jangan lari. Tengok saja. Benda nak faham dah. Masalahnya bukan Quran. Masalahnya Ustaz yang mengajar. Tak betul. Okay? Ya, yeah? Jangan risau, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau, jangan risau. Saya terang awal-awal, jangan risau, jangan risau. Okey, nanti. Jangan risau. Okey. Saya makin banyak tak faham, makin suka saya terang. Okey. Okey, tuan-tuan. Ayat Quran, ya. Yeah? Ni Al-Quran. Ayat Quran ni. Ayat Quran ni dia bagi pada dua. Dia bagi pada dua.
Dua saja dalam Al-Quran. Satu dia panggil jumlah mufidah. Pasal term ni lah yang orang tak faham. Jumlah mufidah, full sentences. Ada subjek, ada objek, ada subjek, ada predicate. Itu full sentence. Maksudnya, it is understood sentence. Ini dia katakan jumlah mufidah. Umpamanya dalam Quran, Huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ini full sentence. Full. Kita boleh tanya macam-macam soalan. Siapa dia yang satu? Allah. Ya? Siapa dia? Allah. Apa sifat Allah? Satu. We can ask at any situation. Okay. Kalau kita kata Huwa Allah, masih lagi full sentence. Dia adalah Allah. Tapi kalau kita kata Huwa, not a sentence but a pronoun. Boleh? Faham tu? Macam kita kata Allahu Alim. Allahu Alim. Allahu Alim. Ini full sentence. Faham tak? Okay. Jadi full sentence ini terdiri dari sekurang-kurang dua perkataan. Make it full. Full meaning. Ya, yeah, memberi makna ini subjek, ini predicate. Boleh tak? Ha. Dan jumlah mufidah ada dua kategori. Satu kategori ini, satu lagi kategori ini. Kategori ini adalah kategori fi'il. Ya. Yeah. Ini dimulai dengan isim, betul tak? Ini dimulai dengan fi'il. Umpamanya kalau kita kata fi'il. Fi'il. Khatamallahu ala qulubihim. Ala qulubihim. Ayat Al-Baqarah. Khatama, telah tutup Allah hati mereka. It is a full sentence. Boleh? Kalau kita kata khatam Allah pun, dah ayat dah faham dah. Okay? Full sentence. Jadi full sentence dinamakan jumlah mufidah dalam nahu. Ya, yeah, dia panggil ayat lengkap. Boleh? Lengkap. Yeah. Macam Alhamdulillah, lengkap. Kalau tak ada Rabbil Alami pun, lengkaplah. Alhamdulillah. Ni, contoh ni. Alhamdulillah. Lengkaplah. Sebab dia ada mubtada, ada khabar. Lengkaplah. Okey? Lengkaplah tu. Boleh? Jadi tuan-tuan, ha, kalau kita tengok medan 23 tu, kalau Allah Alim tu, medan berapa? Medan berapa? Tiga. Iaitu? Yes. Jadi medan tiga ni, medan satu, medan dua, medan tiga, mubtada, khabar, terdiri daripada full sentence. Betul tak? Boleh tak, Datuk? Boleh? Okay. Jadi tidak semua medan 23 tu yang full sentence. Tidak semua. Ada yang tidak full. Okey. Yang kedua, ayat dia yang kedua. Yang kedua ni, ayat dia, dia panggil syibih jumlah. Syibih jumlah. Ha, dalam bahasa Arab, nama dia syibih jumlah. Cuba sebut syibih jumlah. Ha, sebab orang Arab, bila ada dua perkataan, dia kata macam ayat tapi bukan ayat. Ha, kita terang dah dulu. Tapi tak nak sebut. Syibi jumlah macam ayat tapi bukan ayat. Kalau ayat, dia kategori ini, iaitu ada fi'il, ada fa'il, ada mangsa atau jawab majrur. Boleh? Ini ayat yang full. Boleh? Sekarang ni boleh? Ha. Jadi tuan-tuan, ini ayat Quran, dia ada mengandungi dua. Satu ayat yang lengkap, boleh? Dua ayat yang bukan ayat. Bukan ayat ni, dia menjadi pelengkap kepada ayat.
Ya. Yeah? Okey, saya bagi contoh. Apa dia pelengkap ayat? Ya, yeah? Kita kata fil madrasati. Di sekolah. Ini bukan ayat. Ini macam ayat. Ya. Yeah? Kalau saya kata fawqa syajarah. Ini bukan ayat. Tapi ini zaraf, ini zaraf. Ya? Yeah? Ini zaraf, bukan ayat ni. Tapi dia macam ayat. Okey, atau mau kita kata amamal masjid. Depan masjid. Ini bukan ayat, ini syibi jumlah. Macam ayat, tapi ini kategori zaraf. Umpamanya kita kata fi qulubihim, nampak tak? Di dalam hati-hati mereka. Ini bukan ayat, ini jawab majrur dengan mudhofun ilaih. Okey, boleh semua? Ha, tapi ini bukan ayat. Kalau kita kata fi qulubihim, bukan ayat. What is fi qulubihim? Kalau kita kata fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada satu penyakit, ah, itu ayat. Mana ayat? Ha, sebab dia boleh tanya, apa yang ada dalam hati mereka? Atau boleh tanya, di mana letaknya penyakit? Ha, dalam hati. Ha, bila ayat ini ada soalan yang boleh kita tanya. Setakat ini boleh? Jadi, ayat mufidah ni, ayat yang lengkap ni, ya, kita kata umpamanya, yang tadi kita kata, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini full sentence. Rabbi ni Tuhan segala alam, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Betul tak? Ni, betul tak? Okey. Ha. Jadi lillahi jawab majrur, alhamdulillah mubtada. Jadi ayat pertama kedua dalam Al-Baqarah terdiri dari mubtada, jawab majrur dan mudhafun ilaih. Faham tak tu? Boleh tak? Ini medan 3. Ini medan 1. Ini medan 2. Boleh? Ha, jadi ayat kedua dalam surah Al-Baqarah terdiri dari mubtada khabar, medan 1 dan medan 2. Boleh tak? Ha. 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 Ada jumlah fi'liyah dengan jumlah isyah. Ada. Ya. Ya. Jadi full sentence, ayat lengkap, sama ada dia mula dengan kata perbuatan, perbuatan dulu, ataupun dia mula dengan perkataan nama. Kalau mula dengan kata nama, dia mubtada khabar. Kalau dia mula dengan perbuatan, kita kata ayat fi'liyah. Boleh tak? Ah, tuan-tuan. Ah, ni tengok ni. Allahu alimun. Apa maksud ni? Ah. Ini mubtada, betul tak? Ini khabar, betul tak? Okey. Apa beza dengan huwallah? Huwallahu ahad, ahadun. Okey, kalau saya nak buang huwa ni boleh. Saya akan kata Allahu ahad. Allah itu satu. Ini masih mubtada, masih khabar. Sekarang ni saya taruh huwa. Dalam ayat Quran ni pakai huwa. Okey, huwa. Huwa dengan Allah sama tak? Sama tak? Yes. Jadi huwa ni mubtada. Ni mubtada. Mubtada bagi apa? Mubtada bagi apa? Mubtada bagi depan. Dia mesti bagi depan mubtada. Kalau tak ingat, itu tak upayalah saya. Mubtada bagi depan. Tapi sini kenapa tak bagi depan? Sebab dia mabni. Sebab dia mabni, ya. Sebab dia tetap. Tak boleh nak kata hu, huwa. Jadi huwa, cuba sebut huwa. Dome, berpisah, duduk, tempat, mubtada. Okey, jadi mubtada kena bagi depan kan? Jadi Allah dengan huwa sama tak? Sama. Kalau dia sama ni, dia badal. Dia jadi badal. Badal, kalau badal tu tabik. Tabik siapa dia tabik? Seldu. Ya, siapa dia tabik? Ha, tak ada, tengok. Ha, tengok.
Tengok Haji Baki tak ada. Okey. Ha. Jadi tuan-tuan, ni saya kata sabarlah tuan-tuan sampai 100. Okey. Ya, Allahu isim lafzul jalalah marfu' bidami. Kenapa? Kerana dia badal. Badal apa? Badal kepada huwa. Jadi kenapa Allah Taala tak tahu Allahu Ahad aja? Kenapa pakai badal-badal pula? Sebab dengan adanya badal, bila dua perkataan berulang, makna sama, itu untuk memperkukuhkan ayat. Betul tak? Boleh tak? Tujuan badal ni nak kukuhkan ayat. Wallah. Betul tak? Betul tak? Sama juga Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalika. Zalikal kitabu. Zalika. Zalika. Isim apa? Isyarah. Mabni ala fathi fi mahali rafi'in mubtada. Sama dengan ni alkitabu ismun marfu'un bidhammi. Kenapa badal alkitab? Zalika dengan alkitab sama tak? Benda yang sama tak? Sama. Okey. Jangan tanya lagi. Tengok kita nak buat apa benda ni. Okey. Setakat ni boleh faham? Ha, tuan-tuan sabarlah. Kita dah tak ada masa dah. Betul? Tak ada masa dah. Ha, tak ada masa dah. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ni ada banyak duit tak? Dalam bank? Banyak. Nak beritahu, kita baru kebumikan seorang jenazah. Jadi bila dia ni berjawatan sikit. Tapi potong ya. Bila berjawatan sikit, lepas ke bumi tu, duit dah tak ada drawer. Dia beku dah. Bank negara sudah beku. Jadi minggu depan terus pergi bank negara, pergi tengok duit-duit yang ada. Bank negara kata apa, duit ni, ini saham A ada banyak ni, ada ratus-ratus ribu, rugi, tak sempat nak belanja, sudah mati. Nah, jadi tuan-tuan belanja sebelum mati. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak keluar duit? Nak keluar duit berapa lama boleh dapat daripada amanah saham, amanah raya? Beritahu. Ni Rahimah tu dah 6 tahun belum dapat lagi duit. Faham tak? Belum dapat penuh. Ya? Bukan duit-duit simpanan. Belum dapat lagi. Ha, dia bolak-balik ke amanah raya. Amanah raya balik. Amanah raya tak dapat lagi duit. Jadi sebab tu kalau ada, malam ni bagi-bagi cepat-cepat. Ha, nak beritahu tu. Ya? Ada, yalah, anak tu pun yang tak dapat. Yang anak tu nak dapat tu, susah dia beri amanah raya tu, susah. Jadi sebab tu ada duit, cepat-cepat wakaf sekarang. Ha, wakaf ke masjid semua sekali kan. Saya bercakap macam tu lah pada rakan-rakan pelajar saya. Okey ustaz, hari ni saya bayar RM3,000 dulu ustaz, wakaf ke masjid kami. Ha, dapat RM3,000 tu. Ha, minggu depan ustaz, saya nak bagi RM9,000 lagi ustaz. Ha, boleh minggu depan RM9,000 lagi. Baik. Ha, tu wakaf. Ha, tu ada RM3,000 dalam bank tu. RM9,000 akan masuk besok. Ya. Ha. Jadi tuan-tuan, wakaf. Jadi tuan-tuan mesti ingat ni, ini Al-Quran. Salim balik jadual ni. Bila kita buka Quran, kita kenal fa'il, betul tak? Kita kenal isim, betul tak? Kita kenal haraf. Okay, habis cerita. Okay tuan-tuan, ini satu dimensi. This is the first dimension when all of you recognize these three word in the Quran. Okay, ini kita kata dimensi satu. Dimensi satu. Dimensi dua. Okey. Tuan-tuan mesti tahu, dalam Al-Quran ada dia panggil mabni. Ingat lagi tak? Ha. Ada dia panggil mu'rab. Ingat lagi tak? Ha. Okey. Mabni tetap. Mu'rab ni berubah. Jangan tak faham mu'rab ni artinya berubah. Tapi bila kita baca, kita tak kata mu'rab, kita kata marfu', mansub, majrur. Yang ni mabni
ala. Yang ni marfu' bi. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Okey. Fa'il ada tiga kategori. Fa'il madi, semuanya mabni. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Semuanya mabni. Okey. Ha. Fa'il mudhari. Fa'il mudhari. Ya, mudhari. Dia fa'il mudhari. Mu'rab kecuali yang dia bersambung dengan nun perempuan. Okey. Ha, itu saja. Kecuali. Kemudian fa'il amar semuanya mabni. Okey? Semuanya mabni. Okey. Jadi di mana yang agak rumit sikit? Mudhari' kan? Ha. Mudhari' ni dia kata murak. Dia kata murak ni berubah. Okey, tak dapatlah saya nak mudahkan lagi. Murak ni berubah. Okey, ha, okey. Ah, murak berubah. Berubah. Mabni. Okey. Boleh? Jadi jangan risau, dimensi dua ni yang kita baru-baru belajar, mabni dan murak. Apa maksud mabni? Mabni dia tetap. Walau macam mana domain pun dia tetap. Tapi murab ni dia berubah. Siapa yang ubahkan dia? Haraf. Haraf yang ubahkan dia. Ya, yeah? Boleh? Ha. Amar, ha, belum lagi. Okey, belum lagi. Isim. Isim ada yang mabni, ada yang murab. Oh, eh, lain apa ni? Oh ni dia tak. Ha? Sikit bah. Ada yang mu'rab. Okey, ingat mabni tetap, mu'rab berubah. Ha. Tetap. Okey. Haraf semuanya tetap. Semuanya mabni. Semuanya mabni. Iaitu tetap. Kenapa dia tetap? Sebab dia mengubahkan isim, dia mengubahkan fa'il. Okey. Ha. Sekarang ni boleh tak? Okay? Ini itu kita kata dimensi yang kedua. Okey. Contoh kan? Ya? Yeah? Yes, yes, yes. Okey, okey, okey. Contoh dia, contoh dia. Contoh dia. Okey, contohnya kita ambil madi yang dikatakan mabni. Boleh? Okay. Lepas ni tuan-tuan faham lah. Kalau tak faham tak tahulah. Okay. Kita ambil fa'il madi umpamanya zahaba, betul tak? Betul tak? Betul tak? Zahaba 14 kan? Zahaba ni dalam ni ada orang tak? Siapa dia orangnya? Ah, huwa. Kalau huwa zahaba, huma zahaba. Betul tak? Betul tak? Hum zaha bu, betul tak? Betul tak? Ya. Yeah. Hiya zaha zahaba. Tuan-tuan salin ni. Huma zahaba 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 ta. Hunna zahab zahab na. Okey, boleh? Boleh ni? Jawablah boleh. Ah, ini pelajaran paksaan murid. Okey, okey. Sekarang ni dimensi yang kedua, setelah kita kenal dia ni mabni, ini semua mabni, so kita kena baca dia. Kita kena baca dia. Bila kita baca dia, itulah dia nahu. Ingat. Ingat. Saraf zahabah. Okey. Nahunya ba. Huruf akhir. Sorahnya, ejaan dia. Nahunya, huruf akhir. Jadi, zahabah ni huruf akhir dia bari atas. Kenapa? Sebab dia mabli. Dia tak berubah. Boleh tak? Boleh tak? Ha. Jadi, kita kena baca dia. Okay.
Jadi di bawah dimensi yang kedua ni, bila kita tahu mabni dia, kita kena baca dia. Bila kita baca dia, bila kita baca dia, kita mesti ingat yang mabni ala. Betul tak? Betul tak ala? Betul? Jawablah betul. Ha. Tak betul tak apa. Okey. Zahaba fi'il madi mabni ala al-fathi. Baca dia. Fi'il madi mabni ala al-fathi. Baca huruf akhir je. Baca huruf hidup yang terakhir. Kalau yang ni, cuba baca. Tak payah, tak payah. Tak payah. Domain dah tahu dah. Domain dah tahu. Domain tak sebut. Domain tahu. Okey, baca ni. Fi'il madi mabni al-fathi. Jangan baca, jangan kata, jangan baca ni. Ini bukan huruf sarah dia. Huruf sarah dia huruf huruf lam terakhir. Kada fi'il madi. Cuba baca yang ni. Ni. Fi'il madi mabni ala domi. Ha. Ini fathi. Ini mabni ala domi. Okey. Yang ini mabni alal fathi. Yang ni mabni alal fathi. Okey. Yang ni mabni ala sukun. Okey, bolehlah kita analisa. Very straightforward. Tapi kenapa? Kenapa kita kena baca sebab kita belajar nahwu? Bila kita jumpa khatama, ni, khatama dalam Quran tu khatama. Khatama. Cuba baca khatama. Bukan baca tu. Baca now. Fa'il madi mabni ala. Yes. Fatih. Allah tu isim. Isim belum lagi. Kita baca fa'il madi dulu. Yang dikatakan fa'il madi tu semuanya mabni. Jadi kalau anda boleh kenal fa'il madi dan boleh baca, very good. Baca dia. Okey. Kita ingat 1, 2, 6. Okey. 6 ini berapa fatih, berapa domi, berapa sukun? Fatih 3, domi fatih 1, 2, 3, 4, domi 1, sukun 1. Yang banyaknya? Ya. Yeah. Jadi huwa ni bagaimana tunjuk dia? Ha. Kalau huma? Hum. Okey. Hiya? Huma? Hunna. Ingat, kalau huwa alal fathi. Kalau huma alal fathi. Kalau hum alal dhammi. Kalau hiya alal fathi. Ini alal fathi. Kalau hunna alal sukun. Kita dah analisa dulu. Fi'il madi berapa fathi daripada 14 tu? Ini baru 6. Jadi tuan-tuan faham tak cara baca dia ni? Boleh tak? Kalau tetap berbaris. Ya. Atas tak. Dia ini tetap berbaris atas. Ini tetap berbaris atas. Ini tetap berbaris depan. Ini tetap berbaris atas. Ini atas, ini mati. Jadi tak boleh kita kata berbaris atas semua. Okey, boleh tak? Perkataan dia, yes. Baris dia. Jadi untuk huwa, dia mesti tetap baris atas. Kalau untuk hum, dia mesti tetap baris depan. Jadi nak tentukan atas depan semua, tengok huruf lam yang terakhir. Lam. Mana huruf lam dia? Okey, baik. Okey. Tak apa, minggu depan kita ulang balik lagi. Okey, boleh tak ni? Okey. Sekarang ni, kita ambil fi'il mudhari' satu. Ya, fi'il mudhari'. Ha, tetap fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yazhabu. Betul tak ni? Kalau zahaba yazhabu? Betul tak? Betul tak? Okey. Yazhabu fi'il mudhari' dalam keadaan biasa dia mesti baris depan. Kita kata tadi dia berubah tak? Berubah. Kalau berubah kita kata apa? Marfu' bi dhammi, berbalik depan dengan dhammah. Betul tak? Betul tak?
Apa sebab dia baring depan? Sebab sebab dia tak ada apa depan tu, okey. 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 Sekarang ni tuan-tuan, kita masuk an. An. An ini haraf. Dan sifat dia tetap. Tetap. An ni haraf nasab mabniun ala sukun. Kalau kata fathah tu tak upayalah saya. Alah sukun tetap. Okey, an ni haraf dan an ini dia masuk pada fi'il. Ingat jadual B, ABC. Boleh? Ha. Okey. Jadi saya memang kata kenapa ustaz tengok saya je? Ha, padan. Boleh ni? Tengoklah sana juga. Dia tengok saya je. Ha, test dia. Ha. Okey. Tuan-tuan. Yazhaba. Jadi yazha? Yazhabu. Okey. Tuan-tuan, an ini haraf untuk fi'il mudhari'. Boleh tak? Boleh tak? Ha, memberi makna dia akan pergi. Kalau yazhabu ni dia pergi, an yazhaba dia akan pergi. Jadi kuat tak? Ha, jadi bila taruh an, dia jadi yazhaba. Boleh? Bila yazhaba bukan marfu' lagi. Tapi man man mansub. Mansub dengan apa? Bi bil fathhi. Jadi tuan-tuan tengok. Tengok fi'il mudhari' bila dia bila dia mu'rab. Bila dia mu'rab. Bila dia mu'rab. Berubah. Okey? Boleh tak? Okey. Okey. Tuan-tuan, an ini boleh masuk tak pada fi'il madhi? Boleh. Boleh masuk? Okey. Masuk. Bila masuk pada fi'il madhi, dia akan tetap jadi an zahabah. Tak boleh kata ubah. Tapi dia ni balik atas bukan kerana an, tapi kerana asal. Kalau di sini an zahaba, an zahabu, an zahabat. Tapi makna dia bukan macam ini. Makna dia untuk menjelaskan, untuk mentafsirkan. Boleh tak? Semua. Ha. Ha, boleh. Ana uridu, ana tu saya. Uridu tu saya. An azhabalah. Ha. Ya, sama. Mana azhabalah kan? Bukan yazhabah. Kalau yazhabah, saya nak dia pergi Mekah. Ha, boleh juga. Okay. Boleh tak? Macam tak ada semangat ni. Boleh. Diam je. Ini kita ini kita revision ni. Rasa seronok pula kita boleh jalan gini. Eh? Ha, jalan. Lepas. Okay. Okay tak? Boleh tak? Saya nak beritahu yang kita dah belajar. Okey. Okey. Jadi, faham tak antara madi mudhari'? Okey, amar. Amar. Amar ni semua mabni. Okey, saya beritahu contoh fi'il amar. Ya? Yeah? Amar semua mabni. Masuk apa benda pun dia tetap macam tu je. Seperti kita kata. Ya? Yeah? Kata ya? Ha. Jadi, tuan-tuan jangan lupa. Setelah kenal fi'il isim haraf, kita kenal mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Okey, dan kita boleh baca dia. Tengok ni. Okey. Izhab. Ha. Ini fi'il amar. Izhab. Izhaba. Ya, yeah, ini fi'il amar. Izhabu. Ini fi'il amar. Ya. Yeah. Izhabi. Ini fi'il amar. Ya. Yeah. Izhaba. Ini fi'il amar. Ya, yeah, izhabna. Ingat fi'il amar ada 6 saja. Ya, yeah, 6 saja. Okey. Okey. Tuan-tuan, cuba baca. Izhab. Fi'il amar mabni ala sukun. Ini fi'il amar mabni ala fathi. Fi'il amar mabni ala ha. Fi'il amar mabni ala kasri. Ba ni kan? Izhabi kan? Ini mabni ala ha, ya. Al-Fatih. Ini yang benih ala sukun. Senang je. Very straightforward. Senang je. Okey. Boleh tak? Jadi untuk fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar tidak ada masalah. Okey. Okey. Ha. Kalau tuan-tuan buka ayat Quran, buka ayat Quran, ada fi'il amar dalam medan berapa fi'il amar? Siapa pegang fi'il amar?
Amar, nahi, nafi. Siapa dia? Jadi amar, nahi, nafi. Tuan Haji Syukri. Medan ke berapa Tuan Haji? Medan ke 8. Jadi jumlah fi'liyah. Okey? Nampak tak tu? Jadi bila kita buka Quran, kita tahu ini fi'il amar ataupun fi'il mudhari'. Ya? Ah. Okey, jadi jumlah fi'liyah rus 6. Jadi jumlah fi'liyah sama tak dengan fi'il amar? Sama? Fi'il amar tu jumlah fi'liyah lah. Ada fi'il amar, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'. Jadi rus dengan Tuan Haji Syukri sama. Sama dia. Same topic lah. Ha. Okey. Dia nak memperkuatkan. Jadi tuan-tuan tengok, bila tuan-tuan buka saja Al-Quran, dia tak lari dari 23 medan. Jadi medan yang bertembung 3. Tuan Haji Syukri dengan Rus. Medan fa'il. Kenapa saya masuk 3? Sebab susah. Tak kena Haji Syukri, kena Rus. Tak kena Rus, kena Tuan Haji Hanafiah. Boleh tak? Ha, dia patut kena buat exam. Medan dia tak kena. Tak apa. Dah, dia punya teori mudah saja. Tuan-tuan dengar je. Dengar dan faham. Ha. Tak ingat apa. Tak ingat apa. Dengar dia. Sebab dari segi psikologi, yang menjadikan kita dengar tu dendrite kita. Dalam tu dendrite tu dia ada body, ada nucleus, bukan? Jadi yang tak faham ni, dendrite dah kering. Dah sekarang ni tak pakai pendrive. Oh, pendrive dah ada dendrite, bang. Oh, pendrive. Nak hidupkan tu susah tu. Okey. Sekarang ni isim yang mabni. Okey, isim mabni ada dua. Yang ini yang the most popular isim, yang satu lagi isim isyarah. Isim isyarah. Cuba sebut apa dia isim isyarah? Zalika. Lagi? Hazihi. Zalika dah. Ha, okey. Ni eh? Saya sebut sini eh? Ni. Haza. Hazihi. Untuk perempuan. Untuk ramai. Ha, untuk dua haza ni. Hata ni. Haulai. Perempuan pun haulai. Betul ni isim isyarah? Ini isim isyarah. Dekat. Ini dekat laki-laki, ini dekat perempuan. So semua isim isyarah mabni. Cuba baca dia. Haza. 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 Baca nahwu. Haza. Isim isyarah mabniun ala ala. Ini kena baca huruf akhir. Huruf akhir dia mati tak? Sukun. Jangan baca huruf lam. Fa'il huruf lam. Isim huruf akhir. Hazihi. Isim isyarah mabniun ala kasri. Hazani. Isim isyarah mabniun ala kasri. Hatani. Isim isyarah mabniun ala kasri. Haulai. Semua kasri. Senang tak? Very straightforward. Kan? Ha, itu isim isyarah. Isim mausul. Kita ambil contoh isim mausul. Ha, isim mausul ni. Allazi. Allazi. Allazi ni untuk laki-laki. Untuk perempuan al. Allati. Cuba baca. Allazi. Ha, isim mausul mabniun ala sukun. Kalau ini kata Al-Fati, tak upayalah saya. Betul. Betul. Ini allati. Ha. Kena kata isim isyarah mabniun ala sukun. Ha. Isim mausul. Saya nak test je, tengok dia ikut saya buat apa. Allati isim mausul mabniun ala sukun. Ini saja dua jenis isim yang tetap. Sama? Kita masuk dalam isim yang lain juga. Isim yang tetap sama juga, tapi tak masuklah. Okey, tuan-tuan. Ha, ni. Isim yang berubah.
Semua isi berubah kecuali ni. Faham? Boleh faham tak ni? Beri satu nama isim. Beri satu nama isim. Isim Muhammadun. Bagus. Muhammadun. Muhammadun. Ya. Yeah. Apa tanda di isim? Tanwin. Jadi isim dia berubah kepada tiga. Ya, yeah? Ada ingat gila isim je. Dia berubah kepada tiga. Tiga. Satu baris depan, betul tak? Dua baris atas, tiga baris bawah. Baris depan tu ada 8 sebab. Baris atas ada 12 sebab. Baris bawah ada 3. Yes, habis dah, itu saja. Jadi tuan-tuan, all this perubahan sama ada tetap ke dia, berubah ke dia, duduk dalam medan 23 semua sekali. Itu dikatakan X factor untuk memahami Quran adalah pada medan 23. Berpuluh kali saya kata jangan beritahu orang, kita saja. Maknanya ini adalah penemuan. Penemuan. Itu ilmu Allah kan. Jadi semua ni duduk pada 23 medan. Okey. For example, yang paling susah sekali jarah majrur. Jarah majrur mudhaf ilaih, mubtada khabar, an saudara dan in saudara. Lepas tu 6 7 8 susah, 9 10 11 senang. Yang paling senang sekali yang Datuk Sam pegang. Mufrad, musanna, jamak. Bila kita buka ayat Quran, kita mesti ingat haraf tak ada mufrad musanna jamak, betul tak? Betul tak? Haraf tak ada mufrad musanna jamak. Tapi bila buka saja Al-Quran, tengok perkataan perbuatan, ingat Datuk Sam. Perbuatan tu mufrad ke musanna ke jamak? Ha. Ingat? Kalau dia mufrad laki perempuan. Ha, ingat? Ha, itu maksud kita. Kalau dia musanna laki perempuan. Tengok kata nama, kata isim. Mufrad ke musanna jamak? Nanti kita tengok ya. Tengok ya sebagai contoh ya. Ha, nanti nak tengok ambil contoh yang Datuk Samsudin punya. Jadi sebab itu bila tuan-tuan memahami 23 tu memang full perfect. Hari ni Salimah pun dia boleh baca apa yang kita nampak istimewa, dia boleh baca. Dia boleh kenal nama semua orang. Ya? Yeah? Kalau tidak, kita tak kenal nama. Yang kenal nama saya seorang, Ustaz Abdullah kan? Nah, kalau tak kenal saya, tak tahulah. Dia kenal nama, dia kenal nama. Boleh tak Salimah sebutkan nama dia orang tanpa tengok wajah dia? Tak ingat. Nah. Tapi boleh kan? Tak ingat kan? Okay. Saya rasa majoriti ni boleh. Siapa lagi nak cuba? Alek, boleh? Baca semua? Tak apa. Tak apa. Tak jantung. Aduh. Tak boleh. Jangan. Dia kata kat saya, Ustaz tunjuk kat saya pun saya dah berdebar. Okey tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan mesti ingat 23 medan. Bila sebut isim isyarat, isim mausul, itu satu medan. Sebut mubtada khabar, itu medan 3. Jadi macam mana rupa mubtada khabar? Yes. Kalau orang tanya, awak belajar bahasa Arab 2 tahun, apa belajar? Saya belajar 23 benda yang besar. Yang pertama jarah majrur. Cuba sebut jarah majrur. Minasyajara. Ha, ada lagi jarah majrur. Kalau dia isim apa ni? Fi mahali. Min rabbihi. Apa lagi? Jarah majrur mudhaf ilaih. Apa lagi? Kalau 23 boleh sebut dengan betul, itu percayalah kita belajar. Betul tak? Percaya tak? Ha. Okey, 23 medan kita dah ingat. Kita boleh ingat tak? Kita boleh ingat tak jarah majrur 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ingat tak? Kita boleh ingat tak? Isim Inna ada 6 orang, ada 6 beradik. Boleh ingat tak? Kita boleh ingat tak kana berapa beradik ada? Kita boleh ingat tak? Jadi ini semua yang akan kita drill besok untuk kita ingat semua. Jadi jumlah semua sekali 114. Dan tetap boleh ingat dengan bagus 114. Kalau kita guna kaedah simulasi. 14. Jadi dalam kita belajar nahwu, tuan-tuan, kita mesti ingat. Perkara utama sekali kita kena ingat benda tu. Baru kita boleh syarah dia. Kita boleh tak syarah benda tanpa tahu benda? Impossible.
What is mudafun ilaih? Mudafun ilaih, it is about two meaning and second two noun and second noun depends on the first noun. It become possessor. Ah, cukup dalam bahasa Inggeris. Mudafun ilaih. Okay. Ah. Give one example. Rasulullah. Mudafun ilaih. Why Rasul bagi depan? Sebab tak ada apa-apa. Why Allah bagi bawah? Kerana every mudafun ilaih must have bari bawah. Itu faham dulu tu. Cukup faham dulu tu. Okay. Ha, jadi nanti tengok sekejap. Mana Salimah? Dia punya tu Arab. Ya ni? Betul ni? Okay. Sekarang ni kita tengok yang Datuk Sam punya dulu. Okay. Ha, tengok yang saya kata mudah. Okay. Ini ayat dia. Contoh ya. Kita ambil surah Al-Maidah. Contohnya Azabun. Isim tidak? Laki perempuan? Laki. Mufrad musanna jamak? Yes. That's all. Nah, itu di bawah Datuk Sam punya. Datuk Sam dia kompos semua sekali. Fa'il, isim, haraf tak ada laki perempuan. Tak ada musanna jamak. Haraf sama saja. Okey, syadidun. Syadidun. Isim tak? Laki perempuan? Musanna ke mufrad? Mufrad. Sebab dia jadi naat ikut ni kan? Ha, okey. Wa, wa apa? Wa taf. Wa ni apa ni? Tak ada laki perempuan. Allahu memanglah kita tahu Allahu. Azizun, laki perempuan? Laki-laki. Mufrad musanna jamak? Okay. Zu. Zu ni mempunyai laki-laki satu. Okay. Sebab ini isim apa tu dia panggil apa? Isim lima. Okay. Intiqam. Tengok pada perkataan laki perempuan. Laki-laki tak ada ter. Tak ada ter. Lepas tu musanna ke jamak? Mufrad. Kalau musanna ada alif nun kan? Okay. Okay. Tengok lagi satu. Inna. Inna ni tahu ni haraf. Haraf nasab. Betul tak? Haraf nasab. Okay. Allah. Ni yang Datuk Sam punya. Allah ni mana tak lelaki perempuan kan? Dan dia satu. Bukan dua. La. Haraf. Okay. Yakhfa. Fa'il mudhari'. Lelaki perempuan? Musanna ke jamak? Mufrad. Mufrad. Jadi yang Datuk Sam punya, inilah Datuk Sam punya tanggungjawab. Kena memberitahu kita setiap kategori itu kecuali haraf, kecuali haraf, kalau isim laki perempuan, musanna ke, jamak ke, mufrad ke. Itu saja. Tapi kalau boleh tahu itu, itu tahap yang paling bawah sekali. Setelah kita tahu semua sekali yang 23 di atas. Sebab itu dia letak di bawah. Kalau orang tanya kita syai'un, ni syai'un. Laki perempuan? Laki. Tak ada nampak perempuan. Kalau perempuan ada ter. Syai'un. Okey. Mufrad musanna jamak? Mufrad. Ada. Itu saja. Dia ni laki-laki, mufrad. Dua perkataan saja. Al-Ardi. Al-Ardi ni. Al-Ardi ni isim kan? Okey. Mufrad ke? Musanna ke jamak? Mufrad. Laki perempuan? Ardi perempuan. Ardi dia consider sebagai perempuan. Ya, yeah? Bumi. Bumi, bulan, bintang semua dianggap female. Okey, okey. Wala haraf, fi haraf. As-sama, langit. Okey. Mufrad ke musanna jamak? Mufrad. Kalau musanna as-samawat. Kan, laki perempuan? Perempuan. Langit dianggap perempuan. Tapi tak nampak rupa perempuan. Ini tak boleh nak kata apalah pasal dia dah tetapkan hukum ya. Okey, ni. Hua, hua ni isim. Isim dhamir. Laki perempuan? Ramai ke tidak? Kenapa yang ni mudah tahu? Okey. Hua ni laki. Satu. Betul tak? Ni al-lazi. Al-lazi ni ada laki perempuan. Laki perempuan? Sebab dia isim. Ini al-lazi ni. Tengok saya bangun. Ini. Duduk sini. Kan? Dua ni kan? Isim. Misalnya kan? Al-lazi. Laki perempuan?
Ada profesor saya. Profesor saya kan dia jalan begini. Tapi pakai nahu. Saya tadi pun berjalan begitu. Jadi lama bila faham sangat macam tu jalan dia. Tuan Haji potong ni. Ada seorang dari Indonesia tu, dia kata, oh kelas kali ni ustaz, kami dengar 3-4 kali. Bengkak gusi ibu dengar, suka. Nak dengar. Kalau dekat, mau saya mau mari pak. Kalau dekat. Ni jauh. Saya tengok tak apa, dia boleh suka-suka tu. Alasi. Yes. Yes. Yusau wiru. Ni fa'il mudhari'. Laki perempuan? Okey. Apa sebab laki? Ada alazi. Sebelum tu ada huwa. Kan? Ha, ini kerja Datuk ni. Yusau wiru. Okey. Ada ya, ada ya ni betul lah. Betul lah. Kalau alati, kalau alati, Dr. Wee, dia kena kata hiya. Yang ni kena kata tu, tu sawi rukum. Ha. Tuan-tuan, ada 15 kali lagi di Udon Hati Uri. Ha, 15 kali ni jangan jangan tinggal-tinggal. Ha, ter. Ter. Kalau sebab al-lazi ni laki-laki. Kalau al-lazi ni perempuan, dia kena kata hiya. Ini hiya. Hiya al-lati zita tu sawi ru. Okey. Okey, kum. Kum ni laki perempuan. Ha, berapa ramai-ramai ke tidak? Ha, macam tu kita nak. Macam tu. Kalau tak belajar memang tak tahu. Betul tak? Ha, kum. Lakum dinukum waliyadin. Ada perempuan tak situ? Tak ada. Orang laki, orang perempuan pun semua baca lakum dinukum waliyadin, betul tak? Ha. Betul tak? Ha. Ha. Laki-laki. Yeah. Okey, tuan-tuan. Okey, fit harap semua tak ada ya. Al-Arham. Al-Arham ni rahim-rahim. Iaitu rahim ibu tu kan? Ha, tapi jamak. Laki perempuan? Ah, ha, perempuan. Sebab dia bila jamak yang tidak ada akar dia jadi perempuan. Pula dah. Ada. Siapa kata pula tadi? Siapa kata pula? Ni kita kata ni, kita kata ya. Jamak dia, ni jamak lah ni. Jamak taksi. Jamak taksi. Sebab dia tidak ada akal. Dia jadi perempuan. Yes, ya. Yeah. Tak ada akal perempuan. Tapi Wumi tu special Dr. Wee. Dia special. Okey. Okey, Yasha, ini fa'il fa'il mudhari'. Laki perempuan? Okey, musanna ke mufrad jamak? Mufrad. Kalau musanna macam mana? Yasha ani. Kalau jamak? Yasha una. Ada tak dalam Quran? Ada? La tak ada, tak ada lelaki perempuan. Ilah. La ni huruf nafi, tak ada lelaki perempuan. Sama saja. Dia mabni. Baca dia la harfu nafiyin mabniun ala sukun. Ha. Ya. Yeah? Ni ada ni lah. Ada mati. Lah mati. Ni sebenarnya la malik ni ada dua alif. Kan? Ada dua alif. Alif kedua tu mati. Okey, ilaha. Ilaha. Mufrad ke musanna? Laki perempuan? Ah, laki-laki. Mana? Mana ada ter? Ini ha. Oh, ini ha. Tak apa, dimaafkan. Okey, tuan-tuan. Saya nak terangkan, ni di bawah tajuk Datuk. Illa, illa ni malaikat. Laki perempuan pun illa juga. Istisna, Ustaz. Ha, istisna. Siapa dia istisna? Ha. Ha? Jadi, tuan-tuan, inilah dia kita belajar. Bila buka Quran saja, belum tengok makna lagi. Tengok dimensi satu, kita kenal perkataan dia. Ini isim, ini harap, ini laki, ini perempuan, ini satu, ini dua, ini tiga. Cukup. Ha. Yang dua tetap dua. Yang tiga tetap tiga. Yang satu tetap satu. Tapi orang tak belajar tahu tak? Dia tak tahu. Ha. Jadi terasa tak kita tahu ini? Terasa tak? Ha. Jitan, kalau jitan buat macam tu tu. Ha. Tapi sedar-sedar, sedar-sedar naik kapal terbang pergi mana-mana. Tak beritahu kita. Allah. Ya? Yeah? Okey. Al-Azizu. Ni. Di bawah Datuk punya ni. Belum lagi yang lain 22 belum lagi. Al-Azizu. Al-Azizu
laki-laki. Isim laki-laki. Jadi kalau siapa yang memegang haraf, memegang fi'il, dia kata Al-Aziz ni ruk dia azza. Azza tu maknanya mulia. Al-Aziz tu sangat mulia, hanya untuk Allah semata-mata. Laki perempuan? Eh, sifatlah dia. Dia sifat dan sifat Allah. Isim sifat. Okey, laki perempuan? Laki-laki. Okey. Apa tu? Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Kalau jamak? Jamak dia a'izza. Yang jamak taksir. Kalau musanna aziza ni. Ah, jamak dia kan, itu dia. Okey. Okey. Saya nak tanya, ini isim baris depan ni. Baris depan ni. Okey. Siapa dia sepatutnya bertanggungjawab jawab soalan ni daripada 23 Medan? Badal. Sebab dia di badal. Siapa tuan punya badal? Eh? Ah, tak apa. Nasib baik dia tak datang. Kalau dia ada sini, kena tempelaklah dia. Sebab dia tak tahu nama sendiri. Jadi badal. Jadi badal tu di bawah tabik. Jadi tabik tu medan berapa? Medan? Yes. Itu yang sebenarnya kita nak belajar. Jadi tuan-tuan jangan risau. Lepas 100 kali, tuan-tuan boleh faham dengan baik. Hari ni kita tengok Datuk punya je. Tabik apa dia? Ikut. Ikut. Tabik Bakri. Cik Bakri, ya? Okey, tuan-tuan. Ya, tabik medan ke berapa? 7. Ikut apa? Ikut huwa lah. Ikut huwa. Huwa. Siapa dia huwa? Al-Aziz. Al-Aziz dengan huwa sama tak? Sama. Al-Hakim dengan Aziz sama tak? Sama. Apa bukti sama? Dua-dua bagi depan. Yes, right. Jadi dia ni badal. Jadi badal di bawah tabik lah. Okay. Bukan badal taukid. Tapi badal tabik badal. Okey, okey. Okey, lagi satu tengok yang Datuk punya. Okey, huwa. Huwa. Ini isim dhamir. Okey, mufrad ke musanna jamak? Ha. Allazi, ini isim isyarah. Mufrad musanna jamak? Isim mausul mufrad. Anzala, ini fi'il madi. Mufrad musanna jamak? Mufrad. Laki perempuan? Ha. Okey. Alaika, ala jangan. Ala huruf tak masuk. Ka saja. Ka ni lelaki perempuan? Seorang ke dua ke tiga? Kalau ramai, alai? Macam tu je. Itu, that's what we want actually. Itu saja yang kita nak. Kenapa yang susah sangat? Kenapa susah sangat? Tu aja sangat suka. Itu saja sebenarnya. Okay? Okay ya? Tak belajar. Kalau belajar mudah. Kalau sekali mari, janganlah fikir dapat lagi. Saya beri kata 100 kali mari. Ini baru 85. Besok 86 besok dia zup 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 masuk. Okey, tuan-tuan. Cuba pecahkan minhu. Min, pecahkan min. Min siapa dengar? Yes. Cuba baca dengan nahu. Min haraf jar mabni ala sukun. Okey, hu dome. Kalau tuan-tuan kata mumpasil, tak upayalah saya. Ni kalau macam ni mumpasil, kalau macam ni mutasil. Kalau ini kata mumpasil, tak upayalah saya nak tekan minyak pun tak berani gini. Tak berani nak tekan minyak. Masih lah. Tak berani nak tekan minyak. Tu kereta buruk tu, bila tekan minyak dia tak nak jalan. Jadi budak lagi tu buka, "Encik, minyak hitam sikit pun tak ada." Tapi tak mati. Ya, "Encik, ambil saya punya minyak hitam ni." "Minyak hitam ni boleh pakai?" "Boleh, saya pun pakai kancil." Dia kata dia pun pakai kancil. "Ambil minyak hitam ni. Minyak hitam lori boleh pakai kancil." Dia kata, "Mana awak tahu? Saya pakai minyak hitam yang sama." Maknanya dia sendiri, dia pakai minyak hitam tuan dia untuk kereta dia. Baru tahu.
Okay, okay ni. Okay, last one. Last one. Kalau tuan-tuan kata minhu, min capa huwa, itu sorof. Kalau tuan-tuan baca min harfu jarin, itu baru nahu. Huwa dome mutasil fi mahali jarin, itu baru nahu. Sorof dia, kita menceritakan perkataan tu, sorof. Okay, okay, ayatun. Laki perempuan? Perempuan. Jamak ke mufrad ke musanna? Jamak. Jamak apa? Bukan. Jamak muannas salim. Pasal ada alif ta kan? Okey. Okey. Jangan lupa ini muannas salim, sini pun mesti. Okey. Muhkamatun. Laki perempuan? Ramai ke tidak? Ramai. Apa bukti ramai? Matun. Asadin alif ta. Okey, hunna, laki perempuan? Ramai ke tidak? Apa benda-benda tu? Dome. Dome apa? Dome mumpasir. Laki perempuan? Jauh dekat? Bagaimana tunjuknya? Cukup dah tu, dah lebih daripada cukup dah tu. Dah boleh tamat dah kelas kita. Ha, ni. Omu, laki perempuan? Ha, apa bukti perempuan? Eh, mak perempuan lah. Umu. Okey, Alkitab laki perempuan? Laki-laki. Berapa kitab? Satu. Kalau banyak kitab? Oh, bukan. Lemah. Alkitabu itu mufrad. Kalau kitabun, indefinite. Jamak dia Al-Kutub. Ha? Inilah bagi tanya bagi tak tahu. Tak apa, tak apa. Jangan tak mari ke depan. Okey, tuan-tuan ni. Last one, tuan-tuan. Mutasyabihat, laki perempuan? Perempuan. Apa bukti perempuan? Hat. Al-lazina, laki perempuan? Ha, apa benda-benda tu? Ha, isim? Isim mausul. Okey, betul. Laki perempuan? Al-lazina, laki-laki. Ramai. Kalau perempuan, al-lati. Okey, kulu bihin ni, laki perempuan? Kulub. Perempuan. Ha, sebab dia jamak untuk tidak ada akal. Him ni laki. Ha, okey. Zairun, ini penyakit yang sangat bisa ada pada kita. Kalau ada pada kita, Zairun. Ada orang nama Zairun? Ha, laki perempuan ni? Laki. Zairun ni? Laki. Ni Zairun. Perkataan ni laki tak ada ter tak? Penyakit tu tak? Kalau banyak baru perempuan. Ni dia satu je. Zairun ni mana penyakit yang ada dalam dalam hati kita menyebabkan kita mudah marah, was-was. Zairun ni. Dia sama dengan ada satu penyakit lagi. Kita apa? Saya lupa dah. Zairun ni. Okay. Orang-orang yang Zairun ni, dia suka ikut-ikut benda yang salah. Benda-benda yang menyebabkan fitnah, dia suka ikut. Yang betul, dia tak ikut. Okay, okay, tuan-tuan. Ha, okay, saya tanya last one. Yattabi'un. Isin ke fa'il? Fa'il. Kalau tak boleh jawab ni, saya akan tanya Habib ni. Okay, ramai laki perempuan? Laki-laki. Ramai ke tidak ramai? Apa bukti ramai? Okey, apa domain dalam tu? Home. Boleh baliklah. Okey, jadi aku nak balik tu. Jadi tuan-tuan, jadi kita ambil baru Datuk punya mufrad, musanna, jamak. Kita baca mufrad pada isim, pada fi'il dan haraf tidak ada mufrad. Hanya isim saja. Jadi kita ambil laki perempuan, laki satu, laki dua, laki tiga, perempuan satu, perempuan tiga. Jadi saya nampak tuan-tuan boleh kenal dengan baik. Ya, lepas tu malam besok kita akan tengok demi-demi sikit-sikit ya. Okey. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika al-masir.
Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sif lana azaba jahannama inna azabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi amin. Qabbalallahu minkum. Ilahi lastu lil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi.